bisa tidur aku, teman-teman. Gara-gara kejadian kemarin, jadi kepikiran terus. Jadi parno sendiri. Heng. Heng. Kenapa? Ya, gak bisa tidur aku. Kenapa mau lapar? Enggak. Pak. Enggak tahu, kamera. Gelisah gitu rasanya. Tuh, kamu nyalain kamera. Iya. Jadi bapak. Aw. Sakit badanku. Gara-gara kejadian kemarin ya? Iya. Aduh, sakit banget. Iya, teman-teman. Jadi di villa ini aku ngerasa ada sesuatu yang aneh gitu, guys. Jadi aku pengen berbagi ke kalian. Aku pengen mendokumentasiin semuanya, pokoknya apapun yang terjadi di sini ya, teman-teman ya. Tadinya sih aku mau tidur, cuman aku enggak bisa tidur, guys. Kamu udah sempat tidur sebentar tapi ya. Jadi kita kebangun. Tapi mudah-mudahan semoga enggak terjadi apa-apa lah pokoknya ya. Ya. Mana di villa ini kita sewanya 2 hari lagi, guys. Oh no. Hei, astagfirullahaladzim, ya Allah. Tapi itu nya ketutup, Bi. Bentar. Oh. Guys, kayaknya ada sesuatu di luar, bentar, sih. Coba buka. Kenapa? Hah? Kenapa? Tadi kamu ketok-ketok. Enggak. Ini nonton dari Kebujar. Kamu nonton? Iya. Ini lo sama itu lo laptop. Yang baru. Ah, bohong nih. Oh, tadi ada yang ngetok kok. Ngetok apa? Bohong. Coba nyalain lampunya. Bentar. Tadi tuh aku enggak bisa tidur. Terus tiba-tiba ada yang jegrak gitu. Di mana? Ini pintu ini. Enggak ada, Kak. Suara. Bohongan nih. Kenceng. Kenceng kayak di jegrak gitu loh. Jangan mulai deh, ntar gitu lagi. Aku enggak bohong nih pasti. Soalnya pas waktu aku buka pintu ini kan cuma kalian berdua di sini. Iya, Kak. Paling angin enggak, jendela. Loh, tapi angin kamu dengar suara enggak? Enggak. Enggak, suara TV doang. Kan. Nah, enggak bohong nih guys, ini pasti dikerjain nih. Bener nih. Enggak mungkin kalau misalnya pintu kejedrak itu ya, ketutup sendiri atau misalnya kebuka kejeglek-jeglek gitu, pasti kita semuanya dengar, teman-teman. Ini kenapa cuma aku sama istri aku aja yang dengar nih, kalian berdua enggak dengar nih ya. Anggi sama Asbi. Aku di sini aja deh, enggak tidur di dalam deh. Sama anak-anak aja deh. Terus kita ngumpul di sini. Terus yang lain pada di mana? Di bawah. Oke, guys, coba kita langsung ke bawah aja yuk. Kita coba lihat situasi di bawah. Lah, ini kenapa kebalik sendiri? Coba tanya Hasbi. Ini kan dia patungnya ngadep ke sini. Gini biasanya kan? Nggak tahu. Kok dia bisa ngadep tembok? Ya. Tanya anak-anak nih. Kenapa? Ini patungnya bukan yang ngadep ke sini. Iya, emang ke sini. Enggak, soalnya tadi ngadepnya ke tembok dia. Mosok? Iya. Waduh. Coba kita samperin dulu anak-anak yuk. Nih Hasbi, tolong pegangin kameranya Hasbi. Berarti kita coba ke kamarnya Yadi dulu ya. Yadi? Kamu gak tidur? Enggak, masih nonton. Yang lain kemana? Enggak tahu. Di luar nggak ada? Nggak, gini loh. Tadi tuh ada suara aneh di kamarku. Ah, masa? Iya. Tapi feelingku tuh ini nih si Hasbi yang ngerjain nih. Dikerjain. Tiba-tiba ada suara jegrek gitu. Dikerjain paling tuh. Enggak. Serius. Bentar. Nih, sekarang kerannya nyala sendiri nih. Coba. Wah, ada yang jahil kan nih. Sumpah kayak gini ini kejadian aneh nih guys. Ya coba samperin yang lain mana? Anggi di situ ya. Sama ini Imam, Aji, Rizky. Keluar ya? Coba yuk kita langsung keluar aja. Anggi mana? Enggak tahu. Di luar kayak. Dia udah di luar. Oh sini. Ya, ribet banget kemarin kita habis syuting, keseruan banyak sekali. Ini kan
Kalian dari tadi emang udah di sini? Iya. Lihat aja tuh banyak tuh. Enggak bener nih. Enggak bener kayak gini. Enggak, tadi tuh aku ngalamin kejadian aneh waktu di kamar, pintunya ke gini ke apa? Ada kayak ada yang dorong cek-cek gitu. Angin enggak? Enggak ada, mana ada di dalam ada angin. Siapa tahu aja. Dari jam berapa di sini? Udah berapa jam? Udah setengah satu. Terus siapa dong? Hei! Kan? Jahil kan dia nih? Nih. Mukanya ini. Pang! Loh? Astagfirullah. Ya aku tuh bilang. Ada tokek gede banget guys. Enggak, ini bener-bener pertanda nih. Bener-bener pertanda sih kalau aku rasain ya. Dari kemarin udah ada penampakan sejak aku main jelangkung sama teman-teman yang lain juga. Terus juga istri aku kesurupan. Terus tadi ada air nyala sendiri. Oh no. Terus sekarang ada tokek lagi di atas. Aku tidur di sini aja dah. Tidur sini bareng-bareng ya. Enggak apa-apa, dijelasin dari tadi enggak ngerti-ngerti. Enggak, tuh dah tadi apa di kamar kayak ada yang mainin pintu gitu, geter-geter pintunya. Terus di kamarnya Yadi airnya nyala sendiri. Masa? Air nyala sendiri. Yang gini aja, pokoknya malam ini kita bareng-bareng aja ngumpul, jangan sampai ada yang kepisah-pisah. Ya, takutnya terjadi apa-apa sih. Ya, pokoknya 1 2 3 4 5 6 7 8. Bentar, putih-putih. Hah? Lihat enggak? Putih-putih. Mana? Di pojokan. Apa? Ih, seriusan, enggak bohong. Mana situ, sini situ. Kameranya? Coba. Seriusan. Coba. Mana? Mana enggak ada? Enggak ada. Apa? Enggak ada apa-apa. Enggak ada. Ini pura doang, pura nih. Mana? Enggak ada. Dari sini. Enggak ada. Enggak ada apa-apa. Mana Hasbini? Enggak seriusan, putih. Entar di lihat dah. Keluar jadi keluar. Iya, kerekam. Tapi enggak tahu ya jelas apa enggak. Aku ngelihat langsung mah. Oh no. Barusan kan enggak ada apa-apa. Iya. Jangan aku dibilang bohong dong. Bohong sekali gini. Udah lanjut main guys. Ini emang kejadian sesuatu yang enggak kita inginkan di villa ini, teman-teman ya. Aku enggak tahu apa karena kita mainin yang jelangkung kemarin efeknya jadi seperti ini, aku juga enggak tahu. Yang pasti kita akan ngumpul sama teman-teman semuanya. Kebetulan anak-anakku juga lagi tidur. Jadi kita ngumpul aja, jangan sampai kepisah ya. Ngecek anak-anak dulu enggak? Ngumpul anak-anak. Ya yuk kita. Itu. Lagi tidur sama emak. Jadi kita kan ke villanya gak cuman sama tim aku juga guys, sama Luna, sama Amanda, terus juga sama ibu aku juga teman-teman. Mereka lagi istirahat, jadi kita gak mau ganggu. Kita juga gak mau ngasih tahu apa yang terjadi di villa ini ke ibu aku dan anak-anakku juga ya. Takutnya kan takut gimana-gimana gitu. Yuk kita kumpul lagi. Yuk pagi-pagi aku ikutan main lah. Udah telat. Biar juga gak pikirannya kemana-mana. Empat. Berapa? 6 jadi kita harus tetap ngumpul ya. Oke. Jangan sampai kepisah-pisah. Udah. Ngantuk sini. So buka. Udah. Jepret. Apa tuh? Apa woy, lagi? Aduh. Apa itu? Lihat deh. Lihat deh. Apa sih? Itu putih banget. Ya. Mana kan? Pintunya tutup. Enggak. Tuh kan apa aku bilang? Males sekali kan. Dia enggak percayaan tadi sih. Dia lihat sendiri kan. Males sekali kayak gini sumpah. Males. Apa enggak bilang putih-putih? Males. Pulang aja deh. Kita pulang aja gimana? Ya enggak bisa, masa mau pulang tengah malam kayak gini? Ini enggak besok balik lagi, kembaliin kunci. Kita pulang aja deh. Enggak mau pulang aku. Bisa lah. Enggak mau keluar. Barang-barangnya banyak, masih harus beres-beres ya, enggak, lagi. Ya kita tanya aja dulu, beres-beresnya besok. Loh, ini ngapain lagi nyempet-nyempetin di sini? Bentar loh aku di sana ya, tadi. Tahu, ini lagi panik semuanya. Tapi yang pasti kita harus kumpul aja dulu. Kumpul jangan sampai pisah-pisah ya. Pulang enggak bener? Pulang enggak? Tapi kalau kita mau pulang sekarang kan udah tengah malam. Iya.
Kapal nanti itu aku. Aduh.